Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah. wassalam waala Rasulillah wa ala alihi wa kulli man tabi'ahu Selamat siang saya sampaikan untuk seluruh teman-teman mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita di hari ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Baik teman-teman, melanjutkan materi kita yang telah lalu, yakni di minggu yang kemarin kita sudah belajar tentang alamatul nasbi maka untuk hari ini kita akan mempelajari tema yang berikutnya yaitu alamatul jazmi ya, alamatul jazmi tanda-tanda e'rob -tanda jazm baik, kolam nazim disebutkan dalam sebuah noldom. ini di dalam kitab alaim di sana disebutkan wal jazmu fil af'ali bis sukuni au hafi harfi illatin au nuni apa maksudnya i'rab jazm itu Kam'alamatan lil jazmi i'rab jazm itu punya tanda berapa lil jazmi salah alamat ada tiga tanda bagi i'rab jazm yang pertama adalah sukun yang kedua adalah harful dan yang ketiga adalah hadfun nun ada juga yang memaknai bahwa lil jazmi ala matani ada dua tanda yaitu as-sukun wal-hadfu ada penuh hadfunya nanti dibagi menjadi dua, hadful dan hadfun nun sama-sama benar menurut saya jadi ada tiga tanda atau dua tanda kalau dua berarti mengacunya pada as-sukun wal-hadf kalau tiga berarti as-sukun, hadful ilat, dan hadfun nun. Yang itu dipecah. Baik, sukun. Yang pertama, tanda bagi ekrob jazm. Alamat asal ekrob jazm yang pertama itu adalah as-sukun. Sukun. As-sukun as wa alamatanil jazmi fi maudiin wahid. bahwa Alfi al-fi'lul mudari' sohihul akhiri walam yattaswil bi akhirihi syai'un. Mithlu lam yadrib walam yaktub walam yadkhul Musyahiduhu wa bisukuni salim biharfi illatin khutim. Jadi, sukun itu menjadi tanda bagi Arab e jazm. Tempatnya pada satu tempat yaitu di fi'il mudorek sohihul akhir. Apa itu sohihul akhir? Yaitu fi'il mudorek yang akhirnya itu berupa huruf soheh. Bukan huruf ilat. Jadi, al-fi'lul sohihul akhir. Harus itu di Ya jazm yang bertanda sukun itu fil mudhari'nya harus sahihul akhir artinya di huruf terakhir itu tidak berupa huruf ilat. Selain itu, walam bi di huruf terakhir fil mudhari' itu juga tidak bertemu dengan sesuatu, sesuatu yang dimaksud kemarin sudah saya jelaskan juga yakni yang pertama adalah yang menyebabkan fi'il mudhari itu kemudian mabni contoh ada nun taukid sakilah khafifah yang kedua adalah nunun niswah dan yang ketiga itu adalah yang merubah i'rabnya fi'il mudhari dari sukun menjadi e'rob atau e'rob bil harokat menjadi i'rab bil harf dengan perubahan huruf. Kalau yang berubah dengan hurufnya berarti apa? Tidak bertemu dengan alif tasnia, waw jama dan juga Ya'ul ulmu anasatil muko Contohnya lam yadrib, lam yaktub, lam yadhul. Dasarnya, sukun hutim. kita diminta untuk menjazmkan fiil mudore dengan tanda sukun. Ketika fiil mudore itu akhirnya selamat dari huruf ilat. Apa itu uh, huruf ilat? Di dalam fiil nanti akan kita bahas di yang berikutnya. Sekarang, tanda yang kedua dulu. Tanda yang kedua itu adalah hadful ilat, membuang huruf ilat. Hadful ilat ialah matanil jasmi fi maudin wahid bahwa al fiilul mudari al maktum al maktumu bi harfil ilati misalul lam yarmi lam yakhsha. Jadi buang huruf ilat, hadful ilat itu menjadi tanda bagi Arab jasm tempatnya adalah di satu tempat yaitu pada fiil mudorek yang diakhiri dengan huruf ilat. Contohnya seperti lafat lam yermi, lam yakhsha. Wasyahiduhu. Dalilnya mana? Dasarnya. Imam biwa bin in aw ali wa jasmi biha antan hadif. Ada kalanya itu dengan wawu atau ya atau alif. Adapun jazmnya fi'il muqtal Fi'il mudhari' mu'tal akhir itu adalah dibuang wawunya, yaknya atau alif, kesimpulannya akhruful illati fil fi'li salah sah al-alifu wal-wawu wal-yak kesimpulannya, huruf ilat pada kalimat fi'il itu ada tiga macam, yang pertama itu adalah al-alif yang kedua adalah al-wawu dan yang ketiga itu adalah yak ya jadi itu al alifu wal wawu wal ya. Ada tiga huruf itu yang menjadi huruf ilat bagi fiil. Lantas bagaimana kalau dengan isim sama enggak? Al ilatu <tutup> fil asma isnatani. Ada dua macam yaitu al ya'u wal alifu. Dasarnya mana? Wa ilatul <tutup> asma ya'un wa alif nahwu wal biha uref itu dasarnya jadi kalau ekropnya kalau huruf ilatnya isim itu ada dua macam yaitu ya dan alif dasarnya ini ilatnya isim itu ya dan alif seperti pada lafat koldin lafat alfata nah sekarang hadfun nun tanda yang ketiga yaitu hadfun nun membuang huruf nun hadfun nun alamatan lil jismi fi khamsatil af'al mislu lam yadriba lam tadriba lam yadribu lam tadribu lam tadribi jadi contohnya seperti ini misalnya kata lam yadriba lam tadriba lam yadribu lam tadribu lam tadribi dasarnya fahad fununir rafi qad an yalzamu fi khamsatil afali haitsu tujzamu taib itu penjelasan mengenai alamatul jazmi tanda-tanda i'rab e jazm syukran alahtimamikum terima kasih atas perhatiannya dan setelah ini nanti kita bisa berdiskusi di ruang grup kalau misalkan ada hal-hal yang perlu penegasan atau perlu untuk ditanyakan. Dan saya yakin teman-teman BSA banyak yang sudah eh apa namanya? mengenyam pendidikan di pesantren maupun di madrasah-madrasah aliyah sehingga otomatis teman-teman semuanya juga sedikit banyak sudah mempelajari hal ini dan harapan saya semuanya betul-betul dihafalkan ini untuk kaidah atau mungkin tanda-tanda tanda-tanda dari Erop. Ya karena itu menjadi pokok dasar pokok dasar ke depannya untuk lebih memahami untuk lebih ini ke depannya kalau tidak ada itu agak berat nanti ketumpuk-tumpuk dengan yang lainnya Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah wa min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.